menjinakkan burung muri yang masih galak. Ya, masih galak. Dijinakkan. Iya. Dan bicara pasti mandi di ember. Masih galak. Ini juga masih galak. Kamu masih galak. Kamu juga galak. Kamu galak juga. Bapak kasih nyala. Kenapa coba? Karena pakai kaki enggak bisa. Iya. Galak. Dia masih galak. Ini masih galak. Pecahkan depan HP. Kenapa papa punya HP basah? Ini kena percikan dari burung muri. Pastikan dia basah semua ya. Teman-teman. Pastikan dia basah semua. Nanti kalau sudah capek baru kita angkat. Takut. Kini mau dipegang aja nggak bisa. Dipegang aja dia marah. Masih sangat galak. Dipegang gak bisa, masih galak, sangat-sangat galak.
Setelah dia capek, ini udah bisa dipegang. Udah bisa dipegang ya guys ya. Berarti cara menggerakkan burung nuri dengan memasukkan di ember isi air berarti ampuh. Nah, langsung bisa dipegang. Tadi nggak bisa sama sekali. Jalan. Nah, akhirnya bisa dipegang ya guys. Tadi nggak bisa dipegang sama sekali. Ini sekarang udah bisa dipegang. Ini ada kawannya satu kawan. Urip. Kita jemur ya guys, setelah dimandiin kita jemur biar dia nggak kedinginan. Ini sekarang udah bisa dipegang. Tadi nggak bisa dipegang sama sekali. Bekas gigitannya, bekas gigitannya. Bisa dipegang. Gemeteran ya. Jemur dulu, dijemur. Urip. Ini udah jinak nih. Ini udah jinak. Urip. Ini masih galak.